Ya Allah, andai ada hati yang memandangku dengan kebencian, maka lembutkanlah hatinya. Andai ada hati yang terluka karena sikap dan lisanku, maka sembuhkanlah sakitnya. Andai ada hati yang ingin menyakitiku, maka hindarkanlah dari aku. Aku tak mampu mengobati atau menyenangkan hati siapapun, karena hatiku dan hati mereka adalah milikmu, dan hanya engkau yang maha mengaturnya, segala isi dan sertanya.